this in another video. Jadi dekat video kali ini aku akan buat culture shock in German. Because why? Because aku tertarik dengan culture shock dengan macam like wow, macam tak, kita tak terbiasa dengan culture shock in German. Maybe ada dekat culture shock dekat Malaysia, but aku kurang tahu jugalah. Sebelum video ni mula, alangkah baiknya korang please subscribe ni, like, subscribe and on notification korang, dan jangan lupa share dekat kawan-kawan korang supaya aku dapat itulah ya. Yes, so let's go. Jadi culture shock yang pertama dekat German adalah orang English, ya, orang putih jarang mandi. Because why? Macam kalau dekat Malaysia kan, kita punya cuaca kan panas and kita selalu berpeluh macam lepas kita macam buat aktiviti macam tu kan. Dan polusi dekat Malaysia kan berbeza dekat German kan sejuk, and dekat Malaysia panas, so kita cepat berpeluh. Korang kalau korang pun buat apa, jogging ke, gym ke, bersukan ke, jarang sekali korang akan berpeluh. Korang jarang berpeluh disebabkan cuaca yang sangat sejuk dekat sana, guys. Ya, diorang akan mandi macam contohlah, kalau macam hari sejuk macam tu, diorang akan mandi 3 hari satu kali ataupun 2 hari satu kali macam tu. Ya, selalunya kita kan mandi satu hari tu 2 kali maksimum, pagi dan malam kan. And diorang kalau macam diorang tak berpeluh, diorang tak rasa kotor, so dia rasa macam dia bersih, buat apa lagi nak mandi macam tu. Okay, kalau kita memang taklah kan, kita kena mandi. Okay, so biasanya pun aku tengok dekat yang aku bagi tahu video sebelumnya, yang vlog dari Indonesian yang tinggal kat Jerman pun, dia pun mandi satu hari 2 kali. Okay, and dekat Jerman harga air memang sangat mahal, dan kebanyakannya dekat rumah-rumah orang Jerman ni, maybe beberapa ataupun ada juga yang menggunakan perigi. Selalunya kan kita ada yang setengah rumah, kalau guna air banyak kan kita kan ada bil air kan berapa-berapa, dan ada beberapa yang bil air dia tak bayar. Tapi dekat Jerman, kalau kita gunakan air terlalu banyak, memang sangat mahal. Kalau korang tak percaya, korang boleh check dekat Google ataupun dekat YouTube, memang sangat mahal harga air dia. And so banyak rumahnya kebanyakan ada perigi. Sebabkan ada perigi, diorang boleh boleh mandi beberapa orang. Okay, sebab perigi kan kita tak guna bil, kita tak guna bil, so tak bayar. And biasa perigi biasa kan. So ya, kalau yang tak ada dekat rumah tu, disebabkan mungkin lah, mungkin diorang jarang mandi disebabkan, dan diorang jarang mandi macam, kalau kita keluar dekat dari rumah Jerman tu, nak keluar lah, keluar dekat jalan raya tu, jarang sekali nampak namanya habuk. Ya, yeah, disebabkan terlampau bersih sangat. Ya, yeah, disebabkan habuk tu, jarang nampak habuk tu, ya, yeah. And polusi dekat sana tak sama dekat Malaysia kan. Dia tak sekotor macam Malaysia. Sebabkan maybe cuaca kot, so dia tak bersih right dekat tu. Aku pun rasa teringin gila nak tinggal dekat Jerman tu. Oh my god, doakan aku tinggal ke Jerman. Culture shock yang kedua adalah orang Jerman
tak senyum kepada orang asing. Yes, sorry kalau kita jumpa nenek atau atuk, kita mesti cakap assalamualaikum, hi, good morning, macam tu. Tapi kalau dekat Jerman, jangan sesekali korang senyum ataupun tegur dekat diorang akan marah ataupun diorang akan menganggap kita, contoh kita perempuan tau. So kalau kita senyum dekat lelaki atau cakap hi macam tu, diorang akan menganggap kita ni suka dekat dia. Yes, memang betul. Macam dekat jalan tu lah kan, kalau kita jumpa apa-apa, jangan tegur. Kalau ada beberapa orang dia senyum, bolehlah kita senyum. Tapi tak semua macam tu guys, tak semua macam tu. Betul aku cakap. Sebab aku pernah dekat Malaysia guys, aku pernah kena macam tu. So aku rasa macam, ya, kalau korang pergi Jerman, korang kena hati-hati lah ya. Jangan senyum ataupun bercakap dengan orang yang kita tak kenal. Yes. Culture shock yang ketiga adalah orang Jerman kalau beli air atau air dalam botol kaca ataupun dalam botol plastik ataupun dalam tin pun, diorang tak akan buang dalam sampah. Ada beberapa orang yang akan buang dalam tong sampah. Tapi dekat orang Jerman, kebanyakan ni diorang tak akan buang dalam tong sampah. Diorang akan simpan dalam rumah diorang. Tak kisahlah dekat mana, dekat rumah ke, dekat mana ke. Diorang akan simpan beberapa. Dan diorang buat apa botol tu? Korang nak tahu? Diorang akan pergi ke supermarket yang terdekat dekat rumah diorang. Diorang akan jual balik, guys. Dan dia boleh dapatkan harga yang, contohlah kita beli beli botol tu dengan harga RM1.50. Okay, kalau kita jual balik, dia akan dapat macam mungkin lebih ataupun harga yang sama, RM1.50 atau lebih sikit. Sebab mungkin dari pemerintah diorang kot, diorang nak ajar diorang supaya, ya, maybe I don't know why, aku tak tahu kenapa. Mungkin dari pemerintah diorang macam tu. Aku yang pasal pemerintah tu aku tak baca lagi, aku tak beberapa tahu lagi. So I'm so sorry kalau korang nak tahu pasal tu, ya, boleh cari dekat Google sebab aku tak dapat lagi guys. Okay, memang diorang tak akan buang sampah dalam tong sampah. Itunya peliknya bagi aku ya. Kalau kita buang rata-rata. Kalau diorang, diorang simpan. Sebab dekat supermarket mana-mana pun, diorang ada satu mesin untuk khas jual botol. And then korang dah masukkan botol yang korang simpan tu, dia akan keluarkan receipt and then kita boleh claim dekat cashier dan kita boleh dapat duit ya dengan benda tu. Kalau dekat Malaysia ada, aku pun nak tahu. Masalah tadi. So kita macam, why, kenapa Malaysia tak buat macam tu? Buat satu mission untuk, macam maybe ada kot. Aku rasa macam aku pernah nampak, tapi I'm not very sure dekat mana tu. Jarang sangatlah nampak ada mission untuk jual botol-botol macam tu. Culture shock yang keempat adalah dekat supermarket diorang, kita kena mandi diri sendiri. Contohnya, kita kena bayar sendiri. Okay, ada beberapa supermarket dia tak ada pakai orang dekat cashier. Kita kena layan diri sendiri, bayar sendiri, masukkan sendiri, semua sendiri. Dan ada beberapa
Ya, supermarket yang ada orang cashier yang tapi kita kena mandiri juga. Dekat sana dia orang memang sangat macam mana aku nak cakap eh, memang sangat laju dia orang letak barang. Laju, and then kita kena letak sendiri dalam plastik ataupun dalam bag sendiri, guys. Mungkin mungkin dia orang dari situ dia orang belajar mandiri untuk ya keperperat kepribadian diorang mandiri. Diorang memang sangat cepat. Diorang just letak, 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 letak. Kalau kita kan just kita letak and then diorang akan masukkan dalam plastik, right? Tapi diorang akan letak sangat cepat. Aku tak tahu kenapa diorang letak sangat cepat. And then diorang kena letak sendiri dalam bag. Ya, aku rasa itu pun culture shock yang agak. Ya, tapi aku rasa kat Malaysia maybe ada. Ada kot. Ya, ada. Ada yang letak dalam plastik sendiri. Aku rasa ada. Okay, and then yang terakhir adalah video sebelumnya aku ada bagi tahu adalah orang Jerman tak pandai cakap English. Cannot speak English. Tak semua, ada je yang boleh cakap English tapi tak semua pandai cakap English. So, kalau korang pergi Jerman, korang kena belajar formal punya bahasa Jerman dia sendiri. Macam thank you, how much is it? And then hello, good morning, macam tu. Aku tak tahu kenapa, tapi memang aku rasa memang semua lah, semua negara macam tu. Macam Japan, Japan pun macam ada yang beberapa pandai cakap Japan, ada yang beberapa pandai cakap English, and ada beberapa yang tak pandai sama sekali cakap English. So kalau korang pergi macam pergi mana-mana pun, korang pergi tempat yang orang tak pandai cakap English, aku rasa kena bahasa tubuh je lah. Dekat situ kita rasa macam kita bisu. Yeah. Itu je video aku kali ni. I'm so sorry because video aku agak macam sebab culture shock ni pun aku baru dapat and aku baru dapat tahu benda-benda ni semua. So aku tak beberapa apa nak lancar cara nak bercakap tu. Macam mana aku nak terangkan benda tu? Okay, ini pun aku dapat dari internet. And ada juga aku dapat dari yang aku cakap tadi tu dekat YouTuber Indonesian tu, dia bagi tahu beberapa sikit lah. Sebenarnya banyak lagi tapi cuma aku pilih 5 je. So aku rasa ni agak macam terkejut bagi aku, guys. Terkejut. Ya. Sebab kita tak pernah lalui benda ni. So dekat Jerman ada benda-benda semua. I just like wow. So thank you so much korang dah tengok video aku kali ni.